Dengan sentuhan kreativitas, radio konvensional atau vintage radio malah menjadi bisnis yang menjanjikan. Itulah yang dibuktikan oleh perajin radio vintage kayu asal Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di tangannya, radio vintage dibuat seklasik mungkin dengan casing kayu. Sejak 2018 lalu, Helmi Suwana Permana Hadi mulai mengembangkan usaha radio kayu ini dengan beberapa teman lainnya yang memiliki skill di bidang masing-masing. Mulai dari skill di bidang kayu, perangkat elektronik, hingga desain. Terinspirasi dari radio jadul peninggalan kakek dan neneknya, Helmi mencoba menghadirkan kembali nuansa klasik, khususnya terhadap pecinta radio di tanah air. Tampilannya memang klasik, namun radio ini tetap dibekali dengan fitur kekinian. Di tengah pembatasan kegiatan masyarakat, pesanan radio vintage kayu pun ternyata kian meningkat. Kita tuh pengen mengenalkan kembali nuansa tempo dulu. Bahwasanya radio-radio tempo dulu tuh retro, klasik, vintage, tetapi memiliki nuansa yang eksklusif. Nah, dari situ saya membuat 12 model yang setiap modelnya itu saya di sini menggunakan nama-nama tempat atau nama-nama daerah yang ada di Cianjur, khususnya yang nama-nama yang memiliki potensi wisata. Radio vintage ini dibanderol mulai dari harga Rp850.000 sampai Rp2.500.000, tergantung model dan ukuran radio. Melalui penjualan online, selain ke beberapa kota yang ada di Indonesia, pesanan radio vintage kayu ini pun datang dari sejumlah negara seperti Amerika, Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.